Benteng Batarai anu pernah nadi memunggang gunung anu jangkungna 700 meter, kiwari jadi salah sahiji wisata alam anyar di Sumedang. Kaayaan alam anu tiis tur tadi papaisan ku pemandangan alam Sumedang anu endah bisa dititenan ti luhureun bukit. Sanajan geus dibuka keur umum tapi masih minim fasilitas. Ya, kalau segitu kayaan salah sahiji wisata alam anyar anu pernah nadi Sumedang. Sakumna wisatawan bisa nitenan kaendahan pemandangan alam anu asri ti memunggang Gunung Batarai. Eta Bukit Batarai teh jangkungna kurang lebih 700 meter. Salah seorang wisatawan ngeceskin kaayaan di eta lokasi karasa tiis lantaran masih alami anu dipapaisan ku tatangkalan anu hejo ngemploh. Diantik itu, wisatawan G bisa nitenan Dayeuh Sumedang tika jauhan. Sanajan kitu lalampahan ka Benteng Batarai henteu gampang, alatan jalana ka titih nenggak anu dipapaesan ku 110 tetecean anu diwangun ku pamarentah desa, sangkan wisatawan bisa leuwih gampang ngajug-jug ka eta Benteng Batarai anu mangrupa situs titinggal jaman Walanda. Depannya mudah-mudahan lebih bagus lagi, jadikan objek pariwisata buat Desa Mekarjaya biar lebih bagus lagi ke depannya. Pemandangannya gimana? Alhamdulillah alami, soalnya pegunungan. Sejroning itu kepala desa Mekarjaya ngebrehkeun jeung lengan tempat wisata Benteng Batarai teh dipiharep mampu ngarojong lalawakna sangkan dijarugjug ku wisatawan minangka daya tarik wisata. Salila ieu wisatawan bisa asup ka situs Benteng Batarai kalawan gratis tan ditibanan tiket asup. Pangna kitu masih rea fasilitas anu kudu dibebenah di Benteng Batarai sangkan wisatawan leuwih aman tur tumaninah upama pakansi ka eta lalawak. Karena memang dari rencana awal kami akan menggali situs peninggalan Belanda dan kami laksanakan dimulai bulan Juli sampai saat ini walaupun hanya baru beberapa persen lah yang kami kerjakan, ini tidak bisa menarik pengunjung yang datang. Setiap minggunya ratusan orang terutama yang dekat istana lokal lah sering datang ke sini. Jaga eta Benteng Batarai teh bisa jadi salah satu destinasi wisata andalan di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.